Good morning guys, trailer pertama. Kalau sebelumnya masih teaser, yang ini trailer pertama dari Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Akhirnya muncul nih pagi ini dengan bikin geger isi Instagram ya, yang bikin gue kayak baru-baru melek harus waduh-waduh stop dulu. Ada banyak spoiler yang ada di Instagram dan gue harus nonton dan gue harus reaction ini sesegera mungkin untuk melihat apa yang bisa kita gali langsung ya dari trailer ini sebelum nanti gue bakal bikin complete breakdown khusus di sini juga. So bakal kita reaction sih, ada gue Rian dan ada Reza, ada Dika dan ada Salim atau ada siapapun yang ada di sini nanti akan muncul ya. So kita bakal reaction trailer official ini, official trailer dari Doctor Strange in the Multiverse of Madness. So, yuk langsung aja. Every night. Every night. The same dream. Itu surga anjir. Tapi kayak mimpi. Mimpi. Ditangkap monster dong. Gak ada ya. Sama yang lama anjir. Ini katanya Darkhold. Iya ini. To protect our world, you cannot control everything, Strange. Oh, you cannot control everything, Strange. Sekali lagi. You open. Oh, itu salahnya Dr. Strange. What will walk through it? Wanda. Wanda. What do you know about the multiverse? Viz had his theories. He believed it was dangerous. Visionnya tau gini ya? Apa? Multiverse. He was right. Vision. I'm sorry, Steven. Set ini kayak dua tips nih. Illuminati. Siapa? Ketemu ininya variannya sendiri ya. Zombie. Oh, anjir. Zombie. It's zombie. Keren ya. Kemarin katanya ada cameo-cameonya belum muncul ya. Belum muncul cameo. Cameo-cameo. Tapi udah ditis ini ya, kan namanya. Kayak ada tipis. Wah anjir, itu mantap. Wah, Illuminati leak yang dulu yang hanya sebuah konsep art beneran terjadi anjir. Kita bakal putar gila tapi bareng-bareng. Oh my gosh. Jadi makanya gue tadi speechless lah ya. Kalian gue gak tau, tapi kita coba putar satu kali lagi ya. Kita coba putar satu kali lagi trailernya ya. Asik nih. Oke. Okay. Kita coba, mungkin kalian ada yang aneh-aneh lagi. Banyak. Every night. I dream the same dream. Ini sebenernya dia tuh masuknya ke mimpi ya. I did what I had to do. To protect our world. You cannot control everything, Strange. You open the doorway between universes. Ini sebenarnya di sini ngejelasin kalau dia tuh salah ya. You open the doorway. Yeah. What do you know about the multiverse? Viz had his theories. Nah, ini nih. Viz had a theories. Viz has a theory. Yeah. Bentra. He was right. He was right. I'm sorry, Steven. Your
disintegration of reality. Ini nih. We should tell him the truth. Part yang bocor. Things just got out of hand. Nah, ini siapa nih? Nah, itu Captain Marvel, man. To become a hero, I do it. I become the enemy. Ada nih gue teorinya nih. It doesn't seem fair. Itu tuh. Ini dia, the zombies. Oke, mari kita quick breakdown scene per scene dengan speed 0,5 cukup kali ya. So, dari scene pertama nih gila-gila tuh. Jadi bagaimana setelah nonton overall sebelum kita masuk ke scene per scene? Gila bagaimana? Sih. Gue waktu pertama kali banget nonton tuh merinding bener dari ujung kaki ke ujung kepala. Gue bilang kayak wah, gila. Gue kayak gue kayak mau mencerna semuanya, apalagi pagi-pagi gitu kan, kayak mau mencerna semuanya tuh, mau masuk ke kepala tuh kayak tadulah satu-satu, napas dulu, kayak gak dikasih napas. Jadi siapa nih yang muncul kayak ini dokter stres ini ya. siapa nih gini ya, kayak dikasih nggak dikasih napas, terus kayak wah ini siapa nih, ini apa nih, wah ini apa, ini kok begini, ini kok begitu, gitu loh. Jadi tapi setelah nonton yang kedua baru mulai kelihatan detail-detailnya ya. Makanya kita mulai play ini dari awal. Oke, dari scene mata ini kita tidak melihat apa-apa. Apakah ada seseorang di balik mata itu? Tidak ada. Ya. Ini kayaknya dunia dia. Kayaknya Dr. Strange bangun dari mimpi itu. Sequence mimpi ya. Every night. Oh. Nah ini nih. Ada perubahan di cape-nya. Di teaser. Di mananya? Di cape-nya ada perubahan tuh, ada birunya kan. Ya, ini Doctor Strange yang sama yang ada yang muncul di gerbang di teaser pertama itu loh. Ada cape-nya juga kan, cape-nya ada birunya juga kan di situ kan. Itu cape-nya habis dijahit anjir. Ember. Ya entah habis dijahit atau entah memang mungkin model cape di universe ini ya begini, ada biru-birunya. Iya. Jadi scene berikutnya ini, yang ini. Setelah ini ya. Nah, ini nih. Oh iya. Sama kan langitnya ada merah-merahnya. Iya, dan ada pantainya. Di banjir nah, dalam. Ada kursi nih. Enggak, urusannya pantai. Terlihat lagi. Cuman itu panjang banget ya tangganya ke atas ya. Ya namanya juga mimpi. Ini sequence mimpi ya. Masih sequence mimpi ya kira-kira. Atau menurut lu sequence apa? Kalau menurut gue sih ini sequence ketika kan multiverse-nya hancur tuh. Universe-nya hancur kan. Yang pas Dr. Strange keluar tuh kan masih berwarna tuh. Nah semuanya hancur sih, Sang Tum doang gitu kayaknya sih. Menurut gue tidak bisa ditebak yang pasti ya. Ini bisa aja ini cuma mimpi doang nih. And then ini siapa? Ini sokap nih. Ini si Kafes kan? Amerika Kafes. Ini Kafes ya? Oh iya benar. Ngelawannya siapa? Who the hell is this? Mempisto kan? Bukan dong. Ayo, mari kita harus buka-buka nih. Kita harus buka-buka fandom dulu untuk tahu siapakah sosok ini ya. Okay. Ya pasti ini salah satu monster multiversal. Multiversal. Iblis. Iya. Dengan sotonya ya, kita harus buka fandom iblis, dulu. Iblis Darkhold. Iya, iblis Darkhold kayaknya deh. Soalnya di sini ada ini nih, ada silsilannya. Kayak ada mantra-mantranya gitu. Coba kita next.
Oke, okay, ini kan udah tahu ya. Iya, Strange ini. Kemarin. Defender ya? Defender Strange. Ini mimpi. Tapi kamarnya bagus ya. Apakah emang kamar di Sanctum-nya emang modelnya begini? Mungkin ya. Mungkin. Ya, ya. Mungkin. Atau kita mungkin bisa diatur kayak belum pernah kota. Main, belum pernah main ke rumahnya ini ya, soalnya kita. Doctor Strange. Belum pernah main ke rumahnya Doctor Strange. I did what I had to do. Nah. Ini buku apa? Nah itu nggak tahu. Darkhold, bukan? Bukan, sepertinya bukan ya. Cagliostro yang dulu. Mungkin Cagliostro yang dulu mungkin. To protect our world, you can control everything, Strange. Strange. You opened the doorway between. Ah. Masih dengan cape yang sama nih. Ada cape-nya makin jelas. Terus ya ini memang si Doctor Strange yang ada di yang juga keluar di gerbang yang pertama, dia ngelihat si dunianya collapse. Ini salah satu ini udah kalau gua bilang ini fiksi udah pasti variannya Doctor Strange yang dunianya hancur. Gara-gara itu pemerannya Doctor Strange di universe utama. Ya, nah karena begini mungkin ya dia mencoba untuk connect sama Doctor Strange di multiverse utama gitu loh. Jadi ada beberapa universe-universe yang kayak mulai kolapsis dan dia malah dapat mimpi karena si Doctor Strange yang di universe utama juga yang di MCU tuh yang jadi penyebab jebolnya multiverse gitu kan yang di No Way Home. Oke. Okay. Katanya pasti. Si apa namanya? Balder. Hah? Balder sih. Balder, saudara dewa Nordik gitu, adiknya Thor. Kakaknya apa adiknya saudara? Yang mana? Oh, Baldur. Yang ini nih, yang ini nih. Bulutan. Bulutan. Oh, yang ini. Patung. Ini Balder. Katanya. Oke, okay. Terus ada juga ini. Ini kayak cuma simbolik doang ya. Lalu dia katanya diceritain jadi salah satu Illuminati apa ya? Kita lihat, nanti ada anggota Illuminati yang lain. Ini ini mirip banget sih, udah pasti yang persis banget sama itu yang di leak ya. Ya, konsep art. Ya, yang di preface. Konsep art. Ini Ultronnya. Mukanya lebih beda kayaknya. Kayak Ultraman aja. Iya, kayak Ultraman. Iya, nggak dibikin. Jadi kayak, lu kalau misalnya bentuknya dibikin mirip banget Ultron sama yang Ultron yang di Age of Ultron, pasti lu bakal mikir, oh mereka apakah mereka jahat, apakah mereka baik gitu-gitu. Pokoknya konsep gua ngebayangin kalau gua ngelihat ini kan kita ngelihat di Age of Ultron ada Ultron yang gagal. Tapi kan sebenarnya yang bikin itu kan si Tony Stark kan dia punya tujuan, kayak tujuannya baik kan. Nah, bagaimana ketika Ultron itu tereksekusi dengan baik dan maksudnya sesuai dengan rencana, ya seperti inilah bentuknya. Berarti ada berapa tadi? Ada 6 kan ya? 1, 2, 3 iya 6 ada 6? Di tengahnya gak ada, kosong tuh, tengahnya kosong. Yeah. Sorry, tengahnya, kenapa tengahnya kosong? Harusnya ada, berarti kalau menurut gue tidak 6, ini ada 7. Kenapa tengahnya kosong? Karena tengahnya itu posisinya Profesor X. Kan dia ngapain, gak butuh kursi dong. Ya kan dia pakai kursi. Iya, udah punya kursi sendiri kan? Iya kan? Ini cuman siapa nih? Masih pada gelap-gelap. Ada satunya Black Panther, Black Panther nih. Tuh, yang sebelah sini nih. Soalnya lu lihat kayak ada kalung-kalung gitu kan? Bentar. Bisa, ya kalung-kalung kelihatan sih. Enggak terlalu kelihatan sih. Iya, kan. Coba sekarang kita ubah menjadi 0,25. Gila ya tuh scene segitu doang.
Sekilas iya sih, kayak kalung putih gitu sih. We should tell him the truth. Nah. Eh, kuping itu botak aja. Ini udah pasti Profesor X udah. Siapa lagi? Nah. Kita coba balik lagi. Oke, kita kalau kan kita mau anggaplah kita list sekarang isinya. Illuminati. Ada Mr. Fantastic. Mr. Fantastic. Ada Black Panther. Ada Profesor X. Terus ada Black Bolt. Black Bolt ada Mordo. Mordo. Berarti Mordo. Mordo kan bukan ini kan di sini. Jadi ini kan dia Illuminati. Mordo-nya kan varian. Bisa jadi ya, tapi masa sih? Enggak. Gua Mordo cuman kayak kaki tangan doang deh. Terus siapa lagi? Superior Iron Man. Superior Iron Man. Iya, siapa yang bikin si Ultron kalau bukan dia? Nah, iya. Ada 5, di sini ada 7, 2 lagi. Katanya ada Captain Marvel. Oh iya, Captain Carter, Mas. Iya, Captain Carter ada. Captain Marvel juga ada katanya. Oke, tapi kan belum tentu menjadi member dari si Illuminati ini. Tapi kalau kita lihat-lihat di sini yang kelihatan satu nih, ini mungkin Black Panther. Ini siapa ini gondrong gede nih? Iya, pakai tudung. Atau si Baldur yang tadi? Enggak, ini tua, dia karakter tua gitu. Terus satu lagi tuh yang lagi jalan nih. Cuman dua ini. Ini kudu kita lihat-lihat, ngintip-ngintip teori orang dulu nih. Bagaimana, sudah puas dengan sini ini atau ada yang punya pendapat siapakah yang menjadi siapa di sini? Ya, berarti makin jelas tentang si Iron Man versi superior Tom Cruise. Tom Cruise. Aduh. Nah, itu gila sih Tom Cruise. Iya dong, siapa lagi? Emang masa sanggup ini film Doctor Strange mau bayar si RDJ? Tentu tidak. Things just got out of hand. Tuh, Sinister Strange. Ini bajunya juga nggak terlalu nggak sebiru tadi. Monica Rambeau nih. Rian. Banyak yang bilang ini Monica Rambeau, ada yang bilang Captain America. Yang pasti ini bukan ini, yang pasti ini bukan Iron Man, karena sebelum trailernya keluar tuh udah mulai banyak kan tuh yang bilang di Instagram kan. Ini Iron Man, ini Iron Man, padahal udah jelas tuh mukanya. Tuh, dia kulit hitam. Tapi terus, kalau Captain Marvel ada jambulnya enggak sih, Mas? Terakhir tuh ada jambulnya kayak. Yang pasti kayak, ini bukan Captain Marvel. Monica Rambeau nih. Monica Rambeau yang akhirnya bisa nge-explore kekuatannya dia kan. Monica Rambeau kan punya kekuatan gara-gara Hex kan. Siapa lagi dong nih? Dan melawannya bisa Wanda. Beda sih, itu perangnya di ini, perangnya di tempatnya Profesor X gitu, ada statunya. Oh iya benar, ada statunya. Ini perangnya. Oh, jangan-jangan dia salah satu anggota Illuminati. Iya, bisa satunya kayak anggotanya Illuminati, leadernya Illuminati. Iya, dan Wanda di sini lagi entah nyasar atau nyerang. Masuk, gitu, dan ya. Akhirnya mereka mencoba mempertahankan ini, maksudnya mencoba melawan. Oh, ini jelas-jelas ada nih biru. Tangannya beda, satu beda warna, satu biru, satu ungu, enggak sih. Tapi dadanya kayak ini biru sama juga. Kayak Captain Marvel, apa jangan-jangan ini emang Captain Marvel kali, maksudnya kayak Captain Marvel di universe lain gitu. Oke. Okay. Ya, yang pasti ini dia cewek kulit hitam, dia dicurigai adalah Monica Rambeau. Atau bisa aja sih maknya, Maria. Si itu. Melawan Wanda di markas Illuminati. Ah. Gila. Zombie Wanda yang di What If ini. Belum, bukan. Itu masih cantik, men. Masih cantik Wandanya tuh. Wanda darah tadi kayaknya. Masih di rumah kan pakai
Hitam mas, ini putih. Wanda yang di rumah tadi loh. Lu ngeliat sih. Ini kenapa berantem nih berdua nih. Lu, gua tampol lu. Next. Ini dia nih. Tapi ini ada zombie yang lagi terbang-terbang gitu. Dementor-dementor itu. Dementor-dementor. Ini apa dementor apa nih? Tapi enggak ini tuh ada di dalam dirinya dia atau diabsorb sama dia, lihat nih. Tuh, kekuatannya ini diabsorb sama dia. Dia loh. Heeh, inner dia. Ini dong anjir. Nah, ini nih jadinya dia nih. Masa ada yang bilang ini simbiot? Anjir. Enggak nggak tahu, ada aja yang bilang ini Knur. Ini kalau dilihat dari outfitnya kayaknya ini deh, ini Defender Strange deh. Karena merah kan ininya dia. Iya benar. Tapi ini dia udah dapat kekuatan entah dari Dark Dimension tadi atau dari Darkhold, dari mana dia sama kayak yang ini loh, yang di What If dia bisa absorb kekuatan dari Strange, ya? Oh. Dari makhluk-makhluk apa, dan akhirnya dia bisa punya certain level of power gitu. Bisa. Dan habis. Logonya ganti lagi. Logonya ganti lagi. Mek. Oh my god. Udah habis. Kita nggak skip 3 bulan, langsung. Aja. Yo, ayo kita kembali, kita buka portal, kita pindah ke 3 bulan berikutnya. Sebenernya kenapa sih diunder aja tadi Mei? Itu aja dari kita, thank you banget udah nonton guys, thank you. Dan jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like video ini, jangan lupa untuk komen kalau misalnya ada beberapa hal yang mungkin kita lewatkan. Dan sampai ketemu di video selanjutnya, see you in the next video. Jangan lupa lakukan ini di BCW atau di reaksi ya, lupa ya. Gue mau closing BCW aja nih. Pokoknya mau di BCW, mau di reaksi, pokoknya ya udahlah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, ada Akbar, ada Dika, ada Reza, ada Salim, semuanya pamit. Bye. Keep exploring the multiverse.